بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah tuan-tuan, terlebih dahulu mari sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang, kesihatan yang baik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama-sama pada pagi ini dalam slot harian kita. Dan pagi ini tuan-tuan, kita akan sambung hari ini kita Al-Fatihah. Kita mulakan dengan kita idaman penutup jilid yang pertama dalam tajuk terakhir perkara yang membatalkan sembahyang. Kita akan habiskan ada sedikit perenggan terakhir itu. Perenggan terakhir tajuk perkara yang membatalkan sembahyang. Kemudian kita akan sambung topik baru, sujud sahwi. Kita akan bincang hari ini tata cara sujud sahwi. Kita akan habiskan perenggan terakhir muka surat 67. Rumi berapa? 33. Okey. Rumi 33 dan Jawi 67. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Penutup perkara batal sembahyang, dia kata ada lagi, dia dah sebut 9 perkara batal solat. Dia kata ada lagi beberapa perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi dalam kitab kita ni dia ringkas, dia sebut tak sampai 10 pun, dia sebut 9 saja. Kalau dalam kitab lain, Hidayatus Sibyan ada 21. Di dalam kitab Sulamus Sibyan ada 41 perkara yang membatalkan sembahyang. Banyak tu pun. Yang tu kita perlu berhati-hati, kita perlu jaga setiap tindakan kita dan juga setiap ucapan kita yang boleh membatalkan sembahyang. Yang terakhir dia kata seperti memanjangkan rukun yang pendek. Ini antara last dia nak sebut, dia kata banyak lagi. Tapi penutupnya dia nak sebut antara perkara yang membatalkan sembahyang, iaitu memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja. Mana rukun pendek? Seperti i'tidal dan duduk antara dua sujud. Itu dua rukun pendek dalam mazhab kita. Lalu kita sebut tuan-tuan, mazhab Al-Imam Syafi'i, rukum dia ada 13 sahaja. Rukum dia ada 13 sahaja. Sunat Aba'ad ada 8. Dan selebihnya semuanya sunat Hay'ah. Dia ada 3 status di dalam solat kita. Sama ada status perbuatan kita atau ucapan kita itu rukun, dia mesti kita jaga, kena buat. Kalau tidak, dia tidak menjadi solat. Yang kedua sunat Aba'ad. Kita kena tahu supaya perbuatan kita atau ucapan kita itu sah dan dapat pahala yang lebih tinggi daripada sunat hai'ah. Tapi taklah nak tanding rukun. Rukun paling tinggi nilai pahala. Yang keduanya nilai pahala yang tinggi, yang keduanya ialah sunat aba'ah. 8 sahaja. Yang ketiga barulah sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni untuk mencantikkan amalan ataupun pahala sembahyang kita. Jadi dalam 13 rukun itu, dia ada 2 sahaja rukun pendek. Selebihnya rukun panjang. Apa maksud rukun pendek? Rukun pendek dia tidak boleh lebih daripada had ataupun kadar masa yang diperuntukkan. Kalau lebih daripada kadar masa yang diperuntukkan, batal sembahyang. Kenapa? Kerana rukun pendek tak benarkan buat panjang. Tapi selebihnya itu ada 11 lagi, ada 10 lagi itu, ada 11 lagi kan, 13 ni semua 13, 2 pendek, 11 yang panjang.
Bukan semua 11 ada yang tak boleh panjang. Boleh dipanjangkan. Contoh rokok boleh buat sampai 2 jam. Ha? Apa lagi sujud boleh buat. Ha? Berapa jam pun tak boleh buat sujud. Ha, jangan sujud terus dah. Ha, sujud terus tak bangkit-bangkit. Orang lain tolong bangkitkan. Ha. Tapi nak cerita lama kadar masa itu boleh dibuat asalkan dalam waktu dia. Tapi kalau sujud sampai waktu orang lain itu haram. Ha. Mentang-mentang boleh sujud lama, dia sembahyang seorang diri, bukan jadi imam, bukan jadi makmum. Sembahyang seorang diri, mentang-mentang boleh sujud lama, dia sujud sembahyang tahajud sampai orang azan subuh. Ha. Itu dah masuk sempadan waktu orang lain, haram. Jangan sujud di luar waktu. Itu je. Ha, kalau orang tanya, kadar masa boleh sujud berapa lama? Kalau solat seorang diri, kalau solat jadi imam tak boleh. Kalau makmum pun tak boleh. Seorang diri je. Ha, jawapan dia, boleh sujud kadar mana pun, melainkan jangan buat dalam waktu orang. Ha, kalau kita kata 2 jam kan, dia kata 3 jam tak boleh ke? Tak perlu limitkan. Buatlah berapa lama pun asalkan dalam waktu. Kalau dia lajak waktu orang, itu haram. Baik. Adapun kita nak bincang hari ini, dua ini tak boleh panjang. Kita nak tahu kadar panjang itu mana peruntukan yang ditetapkan dalam peraturan. Yang pertama, dia kata seperti i'tidal. Yang pertama, seperti memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja seperti i'tidal. I'tidal ini hanya boleh i'tidal tak lebih daripada kadar masa membaca Fatihah. Anggaran. Fatihah orang yang sederhana, bukan terlalu cepat, bukan lambat sangat. Kita ambil pertengahan, iaitu ma'aril sukun. Belakang itu 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Ha, itu nan harakat dah. Ha, itu memang maunya 2 minit. Ha, tak sampai pun 2 minit. Sebab kita pilih kadar masa yang sederhana bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kadar masa sederhana. Jangan cepat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu cepat. Dia nak nilai masa sederhana. Berapa lama? Agak-agaklah berapa lama kita baca Fatihah itu? 1 minit. Lama 1 minit. Ha. 30 saat. 40 saat. Ha. Lebih kurang. Kalau yang tadi, yang cepat itu, ha, memang 30 saat tu. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak kira. Wasal tak kira. Kira 7 kali waqaf. 7 kali waqaf. Berapa kadar masa dia? Haa? Baik, ha, itu penilaian dia. Jangan lebih. Sila. Jangan hidup bersila dah lah. Jadi macam mana kita nak kira tak dibenarkan lama i'tidal? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sambung lagi. Mil'as samawati wa mil ardi wa mil amashi. Kemudian dia lama dah habis bacaan sunat, kemudian dia tunggu lagi. Ha, maka tunggu lebih daripada kadar masa anggaran membaca Fatihah, batal sembahyang dia. Tapi boleh baca kadar sunat yang kita duk baca biasa tu. Ha? Dia mula kira bila tuan? Mula kira i'tidal setelah kita sami Allahu liman hamidah. Kita kena tahu tu bila sunat baca sami Allahu liman hamidah, bila masa sunat baca Rabbana.
Jangan kita main hantam tengah jalan. Belum sampai tempat dia, jangan baca lagi. Sunat membaca pada tempat dia. Okey, yang pertama dulu, sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, sunat dibaca mengikut pergerakan iktidal. Bila sa, angkat kepala. Jangan angkat kepala dah separuh jalan dah. Mula bergerak separuh, baru dia sah. Itu tidak afdal. Ada yang tak sunat. Macam mana? Dia dah sampai i'tidal, baru dia sebut sah. Itu tak sunat. Kerana sami'allahu liman hamidah, tempat dia. Kena tahu tempat dia. Sunat satu hal. Nak tahu tempat kita lakukan sunat itu. Tempat dia mula gerak sebelum kita qiyam yang sempurna. Apabila qiyam yang i'tidal yang sempurna, itu dah kena sebut dah. Itu tanda dah, itu tanda komplit. Sami'allahu liman hamidah, badan kita dah berada pada kedudukan qiyam. Sa bergerak, sami'allahu liman hamidah, ikut gerak. Itu yang afdal. Yang tak sunat macam mana? Tak sunat tempat dia dah berdiri qiyam, tiba-tiba dia baru sebut sami'allahu liman hamidah. Ini bukan tempat dia. Walaupun sunat, tapi tata cara kena tahu. Dia tak boleh hantam macam tu je. Ha? Dia tak boleh ikut sedap kita bila nak cakap sami'allahu liman hamidah. Cakap pada tempat dia. Sila. Nak duduk sini pun boleh. Tapi kena bersila. Dia di sini ni tuan-puan untuk yang penuh aja. Ha, kalau dah penuh belakang, semua pakai duduk sini. Nak duduk sini pun boleh. Sini saya di bawah. Ha. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-puan. Sekejap lagi tuan-puan yang nak terlibat urusan jenazah, keluar je. Ha? Saya tak buntilah tuan-puan nak terlibat urusan jenazah macam bonda apa ni. Keluar saja. Bukan nak halau. Ha? Bukan nak halau, cakap je. Ha, sebab saya tak berhenti, saya teruskan je. Ha. Jangan keluar semua. Kalau keluar semua, masih berhenti lah. Kalau keluar semua, wallahualam. Baik, saya ulang sekali lagi tuan-puan. Ini penting. Walaupun dia punya starter dia sunat. Kita nak cerita yang sunat, kemudian yang batal. Yang sunat dulu, kemudian batal. Baik. Tempat sunat, saya ulang balik tuan-puan, tempat sunat membaca sah. Sebab kita nak nilai bila kadar masa yang batal lebih daripada kadar masa yang ditetapkan. I'tidal tak boleh lebih. Sami'allahu liman hamidah. Kita nak tahu bila nak kira. Pertama, sunat mengucap sami'allahu liman hamidah tempat dia. Kalau silap tempat, tak sunat tuan-puan. Bila mula tempat dia? Mula sah, dia mula gerak kepala. Angkat kepala tu. Rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Dah dia kena komplit. Bila dah, dah apabila kita kian berdiri. Dah. Ini dia panggil tempat yang sunat. Tempat yang tak sunat, kita dah berdiri. Baru dia sebut sami'allahu liman hamidah. Itu tak sunat. Kerana bukan lagi tempat sami'allahu liman hamidah. Apabila kita berdiri tuan-puan, tempat ini Rabbana walakal hamd. Kadang-kadang dia hantar dulu. Dia berdiri dia. Sami'allahu liman hamidah. Sepatut macam tu. Tak, dia tak. Senyap je naik. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tu mazhab dia tu. Bukan mazhab Syafi'i lah. Tu memang mazhab reka cipta dia. Siap go. Hak. Reka cipta terpelihara. Jangan siapa tengok. Dapat kat kawan dia. Pantan kawan pun tengok Haji. Oh Haji boleh juga, aku pun buat macam tu. Okey, yang kedua tuan-puan. Rabbana, bila mula sebut Rabbana. Sebab kita nak mula kira masa. Masa jangan lebih daripada anggaran membaca Fatihah sebab batal. Iktidal tak boleh lama. Batal. Kita sedang bincang perkara batal sembahyang. Iaitu rukun pendek. Satu rukun pendek, iktidal. Yang kedua, duduk antara dua sujud. Jadi, apabila kita berdiri, sunat bacaan dia tuan-puan Rabbana. Rabbana walakal hamd. Ini paling dipanggil sekurang-kurang. Tak nak sambung yang lain. Tak nak sambung Rabbana walakal hamd. Tak nak sambung mil as-samawati wa mil ardi. Tak nak sambung itu tak apa. Itu afdal. Maka mula kira tuan-puan selepas dia mengucapkan sunat.
Apabila dia kata Rabbana walakal hamd, habis mula kira. Jangan lagi dia terus tunggu lagi. Tak boleh tunggu. Dia kena tunggu. Sebab kalau dia menunggu, kadar masa menunggu dia itu lebih daripada 40 saat lah contoh. Sebab anggaran kita baca Fatihah 7 ayat tadi, 7 ayat, contohlah lebih kurang 40 saat. Kalau dia masih lagi menunggu untuk turun lebih daripada masa 40 saat, sampai seminit lah contoh dia, tak tahulah dia baca apa. Kadang-kadang tempat tu dia nak berdoa juga tempat. Ha, nak berdoa juga, tidak pun. Sujud dah lah. Tidak berdoa juga. Apa entah doa dia, Rabbi Firli mungkin. Tak boleh berdoa, tidak. Sujud, okey. Sujud ni subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, dah habis dah 11. Dia tak boleh 12, 11 je. Kemudian dia nak tambah doa dia sendiri. Boleh kalau dia sembahyang seorang diri. Tapi iktidal tak boleh. Ha tu satu, dah settle. Jadi itu masa yang dibenarkan kita iktidal hanya kadar masa lebih kurang, jangan lebih 40 saat saja. Kalau 1 minit memang batal, tak boleh. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan ni, perlu kita alert iktidal ni. Ada satu lagi perkara yang batal, ialah dia panggil tidak ada tumaknina. Tidak ada tumaknina dalam iktidal, tidak sah iktidal ni. Sebab mazhab kita iktidal itu wajib, cuma rukum dia pendek. Tak kira mazhab lain, mazhab kita. Mazhab kita, iktidal itu wajib, cuma rukum dia pendek. Mazhab Hanafi lain, mazhab Maliki lain. Mazhab kita memang wajib, tak boleh. Sebab itu, pada iktidal dia mesti kita fokus dua perkara. Pertama, jangan lama. Jangan iktidal lama. Memanglah jangan lama. Ramai cepat. Yang kedua yang perlu kita jaga ialah, jangan tidak ada tumaknina. Tidak ada tumaknina ni tumpah, ada dua isu. Kita jangan ingat tak ada tumaknina cepat je kan. Ada dua isu yang menyebabkan dia tidak ada tumaknina. Isu pertama apa? Isu pertama terlalu cepat. Sebab tumaknina ini dia kena berhenti segala pergerakan dia, kadar masa berhenti itu sempat untuk dia ucap subhanallah sekurang-kurang 3 ke 4 saat. Allah, sami Allah, sami Allah liman hamidah. Dah tu sekurang-kurang 3 saat dia kena stop, baru dia boleh turun. Itu isu pertama. Dia wajib kena stop. Sebab tumaknina itu wajib. Wajib kena stop kadar mana? Sekurang-kurang 3 ke 4 saat. Tak perlu sebut subhanallah. Nilai saja kadar masa tumaknina ini sempat menyebut subhanallah. Tak perlu sebut. Itu isu pertama. Isu kedua apa? Isu kedua tuan-tuan. Isu kedua dia tak stop pergerakan dia. Pergerakan tangan dia masih lagi hayung. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tunggu-tunggu. Itu isu kedua yang tidak ada tumakni. Yang tidak ada tumaknina. Jadi kesimpulan tuan-tuan, iktidal perlu kita jaga dua benda. Pertamanya, kadar masa yang tidak, yang boleh membatalkan. Yang keduanya ialah tumaknina. Tumaknina ni ada dua isu. Mesti stop, berhenti kadar masa, dan berhenti semua pergerakan. Sebab mana tumaknina ni? Berhenti semua pergerakan anggota. Bukan berhenti bercakap. Cakap tetap, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal. Bercakap tak berhenti dalam solat. Baik-baik. Yang kedua, contoh yang kedua, dia ada dua sahaja rukum yang boleh membatalkan sembahyang sekiranya lama. Dan duduk, ini rukun yang kedua. Dan duduk antara dua sujud, ini pun tak lama. Memang jarang berlaku lah. Jangan lama-lama. Biasa dia lebar Rabbi wa firli tu, memang dia orang pun turut sujud lah. Jangan lama. Cuma kita sebut sebagai info tambahan. Jadi rukum yang kedua yang tidak boleh lama tuan-tuan ialah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud mazhab kita wajib.
Sebab dia rukun. Mazhab Hanafi tak apa tuan-puan, kalau tuan-puan pergi Mekah tengok macam-macam tu Arab buat tuan-puan, jangan tirulah. Ah ha, itu mazhab Hanafi. Kadang-kadang dia tak ada duduk antara dua sujud. Dia angkat je kepala terus sujud balik. Ha, angkat kepala terus sujud balik. Sujud dua kali. Mazhab mereka apa? Tapi mazhab Hanafi tidak ada duduk antara dua sujud. Mazhab kita, Imam Syafi'i wajib pisahkan sujud dua itu, pisahkan dengan duduk. Untuk memisahkan dua sujud, sujud pertama, nak sujud balik kedua, wajib dipisahkan dengan duduk. Tapi jangan lama. Mazhab Hanafi dia orang hantam, tanpa duduk boleh. Kerana tak wajib, sunat mazhab mereka. Ha, jenis tak nak buat sunat tumpuan, dia angkat kepala terus sujud. Angkat je. Tak betul pun dia angkat je, hantam balik. Jangan kita kata, oh boleh rupanya. Boleh orang lain. Jangan kita pula buat balik di Malaysia. Oh, aku tengok orang semaya muda je, Haji. Sujud apa lama-lama. Duduk apa terus sujud. Mana dalil? No, dia Arab no. Dalil dia Arab. Jahanam. Jadi, orang punya bersih, jangan kita tiru. Ini hak tiru ni tumpan, hak pergi di Arab dia tiru balik Malaysia ni. Hak ni pun satu hak ni, tiru macam ni. Itu mazhab orang lain. Dah cantik dah. Sebelum pergi Mekah cantik dah macam ni. Eh, lama jemu lah, berapa puluh tahun dah duduk macam ni. Kita memang biasa, Syekh Abdullah Al-Haddad Al-Alawi kata manusia ini, jenis jemu. Buat satu-satu ibadat tu nak tukar tu. Dah lama dah duduk macam ni, naik macam ni. Lama dia macam ni, dia naik atas ni. Lah dia cakap ikut Maliki lah pula. Maliki irsal ni tak teruk, duduk macam ni lah. Allahu Akbar, action solat, tak angkat tangan pun. Itu orang punya versi. Kita punya style sunat, letak atas pusat, bawah dada. Jangan letak bawah pusat, itu mazhab orang. Jangan letak atas dada, mazhab orang. Kita ambil tengah. Mazhab kita yang pertengahan, atas pusat, bawah dada. Tu. Dan peni pula, betul lah kita ada buat tu. Kok mana? Pusat, atas pusat, bawah dada. Tu pun tunjuk. Tu ayat tunjuk lah, memang kita buat dah. Yang kita buat cantik lah. Tunjuk tumpan, apa? Kalau tunjuk banyak versi, itu dia peni tu. Sekejap macam ni. Sekejap bawah pusat, ay peni lah ustaz. Kita mengaji cara kita orang muda ni tak payah banyak-banyak versi. Sebab tu saya tak nak cerita Maliki macam mana, Hambali macam mana, Hanafi macam mana. Sebab dia akan kefeningan. Sebab dia fenin-fenin, dia jadi bengong. Lah dia kata, aku pun tak tahulah ustaz tu cerita sampai 10. Nak mana sebenarnya nak buat ni? Kita kalau boleh bagi satu dah lah, nak tu nak betulkan nak buat tu. Jangan banyak sangat. Maksud banyak tu mazhab orang lah. Kalau banyak mazhab kita, okey, dia pilihan. Baik, duduk antara dua sujud tu pun wajib mazhab kita. Cuma dia pendek, tak boleh panjang. Kalau tu pun biasa dengar, ni mazhab kita, tak nak cerita mazhab orang. Kalau tu pun biasa dengar, betul tak ustaz, duduk antara dua sujud tak wajib bagi sembahyang sunat? Betul. Yang dia ada khilafnya ialah sembahyang sunat tu pun. Kalau solat sunat, ada qaul yang mengatakan duduk antara dua sujud dan i'tidal bukan rukun. Itu mazhab kita. Tapi ingat, sembahyang sunat. Jangan dubuh di sembahyang wajib pula. Sembahyang wajib tidak ada khilaf. Yang duduk khilaf tu mazhab orang. Jadi, macam mana kita tak boleh duduk lama? Macam mana nak kira? Kita sujud Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Allahu Akbar. Kita baca apa? Rabbi ghafirli. Bukan Rabbi pi'li, bukan. Itu bahasa kita, bahasa Jawa dia. Rabbi pi'li. Itu Jawa. Rabbi ghafirli. Fir'li. Dia main pi'li. Walhamni. Oh, canggih betul bahasa dia. Walhamni. Rabbi ghafirli warhamni warhamni wajburni. Jadi baca itu lebih kadar baca itu, jangan lagi lama, tak boleh. Dia sekadar membaca doa ini saja.
Sekadar membaca doa boleh. Tapi kalau dia tak nak baca doa, sekadar tu maknina. Contohlah dia tak nak baca pun doa sebab dia tak ingat. Kalau baca memang tu kata balik. Rabbi ghafirli wajaburni warzuqni. Dia hantar nak belakang dulu. Cuma dia ada keringanan di sini. Kalau tersilap susun, tidak membatalkan. Sebab dia sunat. Tak membatalkan pahala dan tetap dapat pahala. Tidak membatalkan pahala, tidak membatalkan solat dan tetap dapat pahala sunat walaupun dia pusing terbalik. Sebab dia doa. Dia tak syarat ikut susunan. Tapi kalau tahiyat akhir, jangan. Tahiyat akhir, tahiyat awal wajib ikut susunan. Jangan pusing terbalik. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tajibatu lillah. Jangan terus langkau. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekejap je dia baca, sekejap lah dia langkau. Dia kata biasanya aku tu baca tahiyat lama juga. Oh hari ni lain, dia kata hari ni lain lah dia langkau. Itu tidak sah tahiyat. Tak boleh langkau ataupun dia tak langkau tapi dia tukar. Dia tak ikut susunan. Tak ikut tertib yang boleh mengubah, tidak sah. Jadi itu tahiyat. Dia agak ketat tahiyat akhir. Tahiyat awal ketat. Tetapi Rabbi Ghafirli dia lebih ringan peraturan dia. Baik, kita nak bincang, bukan nak bincang pada tujuh doa itu. Kita nak bincangnya kadar masa. Apabila dah habis Rabbi Ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, jangan lebih. Dia kadar itu je. Lebih nak kira bila tuan-tuan? Kira selepas dah habis sunat. Jangan lebih daripada kadar membaca tahiyat sekurang-kurang tahiyat. Ini dia nilai, bukan nilai Fatihah, bukan. Kalau tadi dia nilai Fatihah lebih lama. Fatihah 7 ayat. I'tidal nilai Fatihah lebih kurang 40 saat. Tetapi duduk antara dua sujud lagi sekejap. Tak boleh lama daripada i'tidal. I'tidal itu nilai dia 7 ayat 40 saat. Jangan lebih 40 saat. Itu contohlah. Duduk antara dua sujud tempat, penilaian dia jangan duduk lebih daripada kadar masa membaca sekurang-kurang tahiyat. Tahiyat ada 5 ayat tempat. Tahiyat 5 ayat. Sama ada tahiyat itu akhir ataupun tahiyat itu awal, tetamu je 5 ayat. Jangan ada hantar ayat ke-6 selawat. Itu bukan tahiyat. Ayat yang ke-6 itu dia tak masuk nombor 6, dia 5 je. Tapi kadang-kadang kita duk faham selawat itu juga tahiyat, bukan. Selawat itu rukum yang lain. Tahiyat dia 5 ayat. Ayat pertama at-tahiyyatu lillah. Dia hak wajib, dia tak kira sunat ke apa. Nak nilai kadar masa, dia nilai yang wajib. Baca sunat dia tak kira. Yang wajibnya at-tahiyyatu lillah. Yang kita duk tambah tu tayyibatu lillah, tayyibatu at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibah. Tiga tu sunat hai'ah. Itu sunat hai'ah. Kalau nak yang wajib tuan-tuan, nak express wajib at-tahiyyatu lillah, tu wajib. Saya sebut versi wajib ni tuan-tuan untuk nilai, bukan untuk tuan-tuan follow. Tak perlu ubah yang kita duk gambar cantik dah sunat dah wajib tu. Ini untuk nilai. Sebab masa nak nilai duduk antara dua sujud, dia tak nilai dengan tahiyat yang panjang kita baca tu. Dia nilai dengan tahiyat wajib. Sebab tahiyat ada dua. Pertama tahiyat wajib, yang kedua tahiyat yang dicampurkan dengan sunat yang kita duk baca tu. Yang kita duk baca hari-hari tu tuan-tuan, itu tahiyat yang ditambah dengan sunat hai'ah. Ya, kita nilai yang wajib. Di 5 ayat wajib. At-tahiyyatu lillah. Satu ayat. Ayat kedua, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ayat. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Tiga. Ayat keempat, kelima sama. Dia tak ubah pun. Sama je.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beberapa saat je topan, tak sampai pun 30 saat. Ha, itu 5 ayat nilai. Untuk nilai apa? Nilai jangan lebih daripada 30 saat duduk membaca Rabbil Firli. Lepas Rabbil Firli siap topan, jangan lagi lama. Jangan baca macam-macam doa, tak boleh. Kerana itu rukun pendek. Mudah untuk kita ingat topan. Tayar awal jangan duduk lama. Lama mana aku pun tak tahu lah. Lupa lah mengaji dulu. Tayar awal pula. Duduk antara dua sujud, tayar awal. Duduk antara dua sujud ni, jangan duduk lama. Itu je kita tahu. Okey dah tu. Nak tahu lama mana, lupa. Mengaji tak? Mengaji tapi lupa. Biasalah lupa tu. An-nas. Mana lupa kan nas ni manusia. Nasum. Lupa. Asal daripada nasium. Lupa. Dah lah lupa, makan pula nasium. Nasi tu lupa lah. Dah lah lupa, makan lupa. Tuan Arab pelik. Patut lah dia kata orang Malaysia ni lupa, makan lupa. Nasi tu tuan-puan, nasi tu. Orang Melayu panggil nasi, orang Arab panggil al-aruz. Aruz kata aruz tu. Aruzun. Beras. Nasi. Kita panggil nasi. Orang Arab panggil aruz. Ha? Nasi tu asal daripada apa? Nasium, lupa. Tu orang Arab pelik. Kenapa duk makan lupa dia kata? Patutlah lupa. Nasi tu orang Arab kata lupa. Ha. Nasi tu lupa, makan lupa. Ha. Bukan makan lupa, bukan makan lupa, makan lupa dah. Makan diri lupa tu. Nasi tu lupa. Ha. Bukan lupa nak makan, bukan makan lupa, makan lupa bukan, makan lupa. Payah nak tak cerita. Orang Arab kalau sebut nasium, macam mana dia nasium, nasium, nasi itu lupa. Allah Ta'ala pilih an-nas untuk manusia ini asal daripada lupa. Kenapa? Karena memang jenis fitrah kita cepat lupa. Sebab tu mengaji kena setiap hari. Allah wajibkan belajar di depan setiap minggu, tak nak setiap hari. Sebab tu kalau perhati dalam khutbah jemaah wajib ittaqullah, wajib kena sebut. Hai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Nak takut macam mana? Kenalah. Nak kenal-kenal. Itu dia pesan setiap minggu, wajib pesan kepada manusia supaya cari ilmu sehingga rasa gerun dan takut kepada Allah. Nak kenal-kenal Allah Ta'ala. Sebab dia tahu dah manusia memang jenis lupa. Jangan kata lupa besok, lupa. Hari ni lupa, sekejap lagi lupa. Jangan kata hari ni, sekejap lagi lupa. Tak ada apa dia belajar? Tak. Tak mengikuti kitab apa? Kitab kata silap, fiqah tu pun tak confident. Kalau tak silap, fiqah. Kalau tak silap, dia kata. Betul, betul dia. Kalau silap, aku pun tak tahu. Nama kitab pun tak tahu. Mengaji dengan siapa? Entah ustaz mana, entah. Lama dah, tapi lupa. Nama aku pun lupa. Tak, tu biasalah tuan. Saya pun nama tuan saya lupa. Takkan nama saya tuan tak ingat. Nama tuan pun saya lupa lah. Alah, ramai sangat. Ramai sangat. Muka insya-Allah sentiasa dalam hati. Duk mana-mana pun kenal ni. Tuan Haji ni ono, Bandar Seri Gombak. Ni akak ni Bandar Seri Gombak. Kenal insya-Allah. Bukan tipu lah, memang real. Tapi nama jangan tanya. Dia lupa. Itu standard tu empat. Kalau ustaz muda pun lupa, kita biasa lah. Baik. Last sekali tu empat, kita ulang sekali yang terakhir. Untuk nilai, duduk tak boleh lama, hanya nilai dengan 5 ayat tahiyat dan anggaran. Kalau nak tepat tu pun balik baca lah. Balik baca kadar pertengah itu, kemudian cuba timing. Amin. Cuba temi saat tu kan berapa. Tapi jangan baca cepat, jangan baca lambat sangat. Sederhana. Cuma 5 ayat yang wajib. Bukan ayat yang sunat. Ayat wajib. Untuk tambahan tu pun kita dah settle lah. Kita tahu nilai lebih kurang 30 saat. Tak sampai pun sebenarnya 30 saat tak sampai. 20 saat lebih kurang macam tu je. Jangan lebih duduk 20 saat. Tahiyat akhir. Lepas rabbil tahiyat akhir. Tahiyat awal. Itu duduk antara dua sujud. Lepas rabbil firli, jangan lagi tambah masa. Jangan tambah masa. Dia tak boleh tambah masa. Terus sujud yang kedua. Itu perkara batal.
Baik. Tambahan sedikit tuan-tuan. Dalam tahiyat akhir itu, tahiyat akhir yang kita nilai kan guna tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat akhir tuan-tuan untuk tambahan saja kita pernah sebut di awal dulu. Ingat baca tu ada tempat yang wajib panjang lebih 2 rakaat, ada tempat yang wajib pendek jangan panjang. 5 ayat tu tempat nak berhenti tu, tempat nak berhenti bukan tempat lain, tempat lain tak apa, belajarlah. Tempat yang waqaf 5 ayat tu, 3 tempat wajib lebih daripada 2 harakat, 1 tempat wajib 1 harakat. Mana tempat 1 harakat? Jangan panjangkan dia. Wa barakatuh. Tu jangan panjang. Jangan break dia. Oh, ambil lajak. Wa barakatuh. Oh, boy. Amboi, bukan main break tu. Oh. Break tak makan. Itu tak boleh. Kena beri mengejut pun tak apa. Wa barakatuh. Ha. Itu wajib pendek. Ada yang wajib panjang. Sekurang-kurang 2 harakat. 3 tempat tuan-tuan. Asma'ullah. Asma'ullah. 3 tempat wajib panjang. Kalau beri mengejut, emergency. Memang hancur. Tak sah. Macam mana? At-tahiyyatu lillah. Nampak pun tak apa. Tapi 2 wajib. Lillah, jangan lillah. Itu buat terkejut lagu tu memang tak boleh tuan-tuan. Tidak sah lillah, tidak sah. At-tahiyyatu lillah, tidak sah. Lam itu, lam lam ha itu wajib panjangkan, bukan panjangkan hak tu, bukan. Jangan panjangkan hak. Jangan lillah. Eh, tak boleh. Hak itu tak boleh panjang. Lillah. Panjang. Bukan hak itu. Macam Allah. Allah. Tak boleh panjang. Lam tak boleh panjang. Tetapi selepas lam kedua. Sampai ha. Alif. Lam. Lam. Alif. Ha. Dia asal 5 atau 4. Dia asal 5 huruf. Tapi biasanya 4 lah. Alif. Lam. Lam. Ha. Di mana ada satu lagi alif tu? Dia duduk di atas syadah tu. Kan syadah tu kan ada alif atas tu. Atas syadah ada alif di atas. Alif itu mesti dipanjang 2 harakat. Nak lebih 14. Dia 2 hingga 14. Jangan lebih 14. Jangan lebih 14. Dia kadar 2 sehingga 14. Di mana? Allah. Atau Allah. Atau jangan lebih 14. Tapi kena 2. Jangan Allah, 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 Allah. Apa dia tu? Itu bahasa dia. Allah, Allah, Allah. Ha, tu. Macam orang apa ni tuan, orang zikir lepas solat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu bahasa dia. Dia kena alhamdulillah, alhamdulillah 2 harakat. Sekurang-kurang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wajib sekurang-kurang 2 rakaat. Jangan lebih 14. Ha, jangan lebih 14. Sebab tu takbir intikhal kita boleh panjang, sunat panjang, ada sunat terpendek. Allah. Ha, Allah tu boleh panjang. Tapi jangan lebih 14. Ha, begitu juga orang tahlil tuan-tuan, jaga tahlil pun. Jangan kira nak jamuan je. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hancur tuan-tuan. Balik awal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak gear 3. Kalau kampung saya ada 3 gear. Betul tak akak? Akak tak lama tak balik. 3 gear. Gear pertama, oh steady. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak kalau dia di kampung saya, dia tak buat di masjid tuan-tuan, jarang buat di masjid. Di surah jarang, dia buat di rumah. Tahlil di rumah. Dan di rumah ni biasanya tuan-tuan, kita tahlil ruang tamu. Dapur tak jauh pun. Kalau kita dah boleh cium bawang. Ai, hari ni bukan roti canai. Hari ni bukan mihu. Biasa kampung je mihu tu je. Mihu, 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 mihu. Mihu tertarik, mihu tertarik. Tapi kalaulah kena malam nasi minyak tuan-tuan, teruh dia 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, nasi minyak.
Tapi kalau roti canai mihu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, masih minyak tu dia naik tu dia tiga. Yang hancur tu pun dia tiga. Dia pertama okey, la ilaha illallah, dia berhenti dua harakat. La ilaha illallah. La ilaha itu ha'i. Jangan itu tak sah. La ilaha illallah itu tidak sah tuan-tuan. Kenapa? Kerana menggugurkan satu huruf. Dia kena la ilaha illallah. Yang poin kita nak sebut illallah belakang tu. Allah dua rakaat. Allah, Allah, jangan Allah, 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 itu tak boleh. Biasanya dia satu, dia dua, okey. Mula dia tiga tuan-tuan. Ha, mulalah tempat terapur wal hancur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, illallah tuan-tuan tak cukup dua. Paling pendek, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak kisahlah kambing ke nasi minyak ke, mesti dua. Mesti dua rakaat. Tak nak panjang sangat sebab nak cepat nasi minyak ni. Ha, dua je. Jangan satu haram. Haram walaupun sunnah. Ha. Sebab tu khalifah memimpin tahlil ni tuan-tuan untuk hari ni lah. Dulu tak apalah. Hari ni memang kena ulan sebelum dia mula. Ulang dulu. Ha, kita nak tahlil ni tuan-tuan. Ha, kita sebutlah dengan sebutan yang betul. Ha, supaya kita tidak melakukan benda haram. Ha, selepas ni barulah kita bedah nasi minyak. Nasi minyak tak apa. Tuan-tuan boleh bedah. Tahlil tak boleh bedah. Ha, kena ikut peraturan. Ha, jangan tahlil boleh nak hantam juga. Ha, tak boleh. Ha, itu tempat-tempat yang kita mesti jaga. Sebab itulah kalau tuan-tuan perhati dalam tahiyat akhir, tempat yang kalau kita tak perasan, tahiyat awal, tahiyat akhir, tiga tempat wajib panjang dia pendekkan. Tempat yang kedua kat mana? Di belakang sekali tu. Ayat keempat, ayat kelima. Wa ashadu an la ilaha illallah. Illallah mesti dua. Ataupun empat tak apa lah. Tapi dua itu wajib. Jangan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah, itu tak cukup dua harakat. Mesti ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ha, tu lima ayat waqaf bagi betul. Ha, tu habis cerita tu. Kita terus ke topik yang seterusnya. Dan perkara batal, dah habis dua. Yang ketiga, perkara batal yang seterusnya, ketiga untuk topik terakhir ini, ketinggalan tu, makmum, lepas koma tu tuan-tuan, makmum ketinggalan daripada imannya sampai habis dua rukun. Ha, ini isu boleh membatalkan sembahyang tambahan selain daripada sembilan perkara. Tambahan yang seterusnya dia kata, makmum lewat daripada iman dua rukun batal. Tak boleh lewat makmum. Cepat pun tak boleh, lewat pun tak boleh. Ataupun mendahului, mendahului ni cepat. Mendahului imam dengan dua rukun dengan tiada uzur batal. Yang ini tumpah dia ada topik khusus kita akan bincang ke datang. Topik khusus dia, sistem sembahyang berjemaah. Dia ada 13 peraturan. Dalam 13 peraturan itu kita belajar satu-satu. Dan ada peraturan yang boleh membatalkan makmum. Bukan imam, makmum yang batal. Macam mana makmum batal? Antara contoh tuan, dia Nabi sebut ada tiga benda yang tak boleh buat. Nabi kata innama ju'ilal imamum liyattam liyutamma bih ayyuqtada bih fala takhtalifu alaih. Nabi sebut sesungguhnya Allah jadikan imam ini untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, jangan kamu menyalahi daripada imam. Sebab ada yang menyalahi boleh batal. Apa maksud menyalahi? Tiga benda. Pertama, tak boleh mendahului, tak boleh cepat daripada imam. Oh, panggil bahasa kampung kata tak boleh potong dia. Ha? Lambat sangat imam, kita laju lagi daripada imam. Potong dia lebih daripada dua perbuatan dia, bukan dua kilometer, dua rukun batal. Kita laju daripada dia, dua, dia nilai dua kilometer, dua rukun, dua kilometer pula, dua rukun, tak boleh. Itu kita kena tahu, laju kita tinggal imam, dua. Orang tak panggil ikut, nak ikut apa, kita pula nak jadi tu imam, dua, nanti kita cerita dua. Yang kedua kata Nabi, tak boleh lambat daripada imam.
lambat sangat, dua rukum batal. Dan ketiga kata Nabi yang tak batal. Yang ketiga kata Nabi, takhtalifu alaih, ini serentak daripada iman. Tak boleh. Tiga benda kena jaga ikut iman. Jangan potong, jangan orang buat. Jangan lambat, ramai orang buat. Jangan serentak, lagi ramai orang buat. Orang kata jangan, dia buat juga. Sebab apa? Tak tahu. Ha. Jangan serentak, jangan lambat, jangan cepat. Patut pun, patut kena buat. Semua tak boleh. Ikut. Ha, kak jawab. Awal dia jawab. Ikut. Itu yang kena tahu. Bila nak mula ikut? Ha, itu kena tahu. Jangan duduk lambat lagi. Dah kena ikut dah ni. Duduk lambat lagi. Tegih lagi. Itu jadi lambat. Apabila lambat, satu rukun setengah rukun makruh, satu rukun haram, dua rukun haram lagi batal. Kita tengok tumpuan lambat dulu. Sebab dia sebut apa? Sebut awal cepat dulu. Okay. Dia kata imam makmum ketinggalan. Ha, dia sebut lambat dulu. Makmum ketinggalan daripada iman sampai habis dua rukun. Baik. Kita tengok tumpuan lambat dulu. Baru cepat. Cepat ni jangan berlaku. Lambat dulu. Lambat daripada imam, kita gabungkan dia makruh dengan haram. Kalau lambat daripada iman setengah rukum tumpuan, makruh. Lambat satu rukum, haram, tak batal. Lambat dua rukum, haram, lagi batal. Tiga tak boleh tanya. Tiga ustaz, tiga. Saya biasa buat tiga. Tak payah tanya lah. Tiga, dua dah batal. Setengah itu kena tahu. Ni ramai tumpuan setengah rukum. Setengah rukum, belum satu lagi pun dah makruh. Makruh, hilang fadilat 27. Yang Nabi sebut, as-salatul jama'ati afdal. Salat jemaah ini lebih afdal, lebih besar pahala dia. Min salatil fadhi, daripada semayan seorang diri. Berapa besar itu? Bisaba'in. Bisaba'in wa ishrin, dengan 27 gandaan pahala. 27 gandaan pahala. Cuma tak nampak lah tuan-tuan. Ha, tu yang pasal isu dia, pasal tak nampak. Kalau nampak memang tak ada jadi isu apa pun. Semua tuan-tuan, kalau nampaklah Allah Ta'ala nampakkan pahala punya besar, ha, memang tak jadi isu apa pun. Semua manusia excited. Ha, jadi duk jadi isu sekarang ni sebab tak nampak. Cerita pun tak nampak juga. Lagilah tak cerita. Cerita pun tak nampak. Ustaz, oi, 27 macam mana? Duk nampak angka je 27. Ha, nampaklah 27 tu. Tapi pahala itu tak nampak. Tapi orang yang yakin, tuan-tuan, orang yang percaya macam kita ini, walaupun tak nampak, tapi dia percaya janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah janji ini tidak akan mungkin. Baik, kita tengok setengah, tuan-tuan. Macam mana setengah? Okey, setengah ni, kita tengok yang biasa berlakunya, rokok ataupun sujud. Kita tengok rokok dulu. Okey, imam dah rokok. Iman rokok, sepatutnya tumpan apabila bar iman, dia kena mula gerak ni. Allahu Akbar. Bar iman, dia kena mula turun. Tak turun, lambat. Tiba-tiba dia masih tak turun. Duk buat apa? Tak kisahlah buat apa pun. Lantak kat dia lah. Ada kalau duk main, ihdina, ihdina, ihdina. Duk main ih lagi. Ihdina sirah, ihdina sirah, ihdina sirah. Buat apa ihnya? Orang dah rokok. Tinggalkan ih tu. Dia kata tak selesai lah ustaz. Tak selesai apa, memang wajib tinggal. Sebab dia masbuk. Dia masbuk. Tak payah duduk eh lagi. Ada tu bukan gen eh. Ada tu hak nak hampir nak habis dah. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdub. Orang dah bar, dia duduk ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Ada pun lagi. Eh, tak payah raya lima tu. Terus turun. Terjun terus. Ini duk main roiri-roiri. Ini orang yang tak tahu. Tuan-tuan, dia tak tahu bila nak bergerak. Apabila imam bar, kita gerak turun walau apapun kita duk baca. Sebab kita dah dikira masbuk. Contoh, tuan-tuan. Contoh, kita pergi Allahu Akbar. Jangan baca doa iftitah. Tu imam dah baca surah. Sekejap lagi terabur. Teruk, jangan terbaca doa iftitah. Teruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iman Allahu Akbar. Ha, kita pun Allahu Akbar.
Tak perlu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Tuh belakang mengejar imam itu makruh. Baik, mana nak kira setengah tuan? Setengah ini imam dah berada setengah. Bermakna imam sedang melakukan rukun rukuk sempurna lagi. Dia dah sempurna tapi dia tinggal lagi belum. Dia belum meninggalkan rukun rukuk. Selagi mana dia belum tinggal, dikira setengah. Sebab dia belum tinggal. Sebab itu kita apabila dia bang, kita kena turun. Sebab kalau kita tak turun, walaupun kita walaupun dia masih belum tinggal, masih belum naik ke rekaat yang lain, masih belum iktidal, sudah mula masuk pengiraan setengah. Belum satu, belum. Lambat belum satu, sebab dia baru sedang melakukan. Dia dah complete dah tu. Dia dah complete rukun rukuk. Apabila complete rukun rukuk, dia sedang nak buat rukun ke lain dah. Dia sekejap lagi dia akan naik ke rukun lain. Apabila dia naik ke rukun lain, dia sedang meninggalkan kita hampir satu. Tapi belum satu. Tetap dipanggil setengah. Selagi dia belum satu tuan, tetap dipanggil setengah. Bila dia kira satu, dia kita delay. Apabila dia naik tidak. Ha, ni. Dia pun sayang Allah liman hamidah. Itu dah saja dia. Kita masih dulu. Satu. Haram. Haram bukan makruh lah. Dah mula hak. Dah mula. Tapi tak batal lagi. Belum batal lagi. Sebab baru satu. Kita delay dengan iman berapa? Kita delay dengan iman satu. Mana kira satu ustaz? Tak nampak. Kira satu, dia rokok tadi. Apabila dia dah rokok, belum kira satu. Apabila dia naik, dia tinggal dah rokok, dia tinggal rokok. Apabila dia tinggal rokok, dipanggil satu rukum dah. Kita lambat. Sebab dia dah tinggal kira satu rukum. Rukun apa? Rukun rukun. Sekarang ni dia berada pada yang tidak rukun yang lain. Makna rukun dia setiap tinggal kita, kita masih lagi duduk ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu tumpan satu rukun haram. Nak-nak dia buat haram itu pula di masjid. Orang datang masjid nak pahala, lepas tu pula nak nisbah tempat masjid tu dapat pahala. Ini dia pergi masjid buat haram pula dah. Kenapa? Kerana modal dia ialah tak perasan ustaz, tak tahu ustaz. Tu. Habis tuan-puan. Dua macam mana dua? Dua batal. Dua ni tuan-puan apabila dia turun sujud, dari dia sampai dah tempat sujud, dia meninggalkan kita dua. Pertama rokok satu, yang kedua iktidal satu. Maknanya dua rukum dia tinggal kita, kita lambat. Kita masih ghairil maghdubi alaihim lagi. Batal sembahyang. Tu kita nak fokus batal. Tapi batal ni, tuan-puan, walaupun tak ramai, memang ada. Dia ada spesies yang ni. Spesies yang masih duduk ghairil maghdubi. Orang dah sujud duduk ghairil maghdubi lagi. Ada. Cuma kita nak fokusnya ialah yang majoriti tu. Yang setengah tu. Yang imam dah baca subhanallah rabbil azim, dah nak complete, dah nak habis, nak tunggu masa saja, kita masih lagi duduk diri. Tu jangan tuan, dia turun je, jangan lambat, turun. Kalau kita masbuk. Kalau kita muafiq lah. Muafiq ni wajib habiskan Fatihah. Muafiq macam mana? Kita pergi sempat masa untuk habiskan Fatihah, tapi leka kot lain. Kita pergi sempat Allahu akbar. Sepatut dia terus baca Fatihah, tiba-tiba dia duduk alik, duduk dengar imam baca. Imam pula hari tu dia naik syekh, dia tarik lagu macam-macam. Kita pergi Allahu Akbar, imam dia main baca macam-macam lagu. Lepas tu makruh imam baca lagu yang boleh menghilangkan khusyuk makmum. Bukan tambah khusyuk tu. Tambah khusyuk apa? Lupa Fatihah. Dia kata saya tak kalau imam ni, apa? Saya tak boleh dia kalau tak dengar imam ni baca. Dia tarik Sa' Bayati, Sa' Husaini, Sa' Kurdi. Nama pun tak apalah, tak tahu pun. Tapi saya tahulah lagu tu sedap. Kira sedap je dia. Tiba-tiba khusyuknya sampai terlupa baca Fatihah. Orang tak panggil khusyuk tu, terlupa Fatihah tu. Orang panggil lalai. Dilalaikan oleh lagu. Dilekakan oleh lagu. Ada lagu yang boleh mengkhusyukkan.
Janganlah lagu yang hak tarik musabaqah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah. Bila nak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh tu imam baca lagu tu. Ha? Idza waqa'atil waqi'ah. Sudah kita. Dia imam ni entah-entah dia qori. Jahannam qori. balik awal. Itu makruh hukum dia tuan. Tak boleh baca lagu tu. Boleh baca lagu tapi jangan ambil versi yang musabaqah tu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Boleh. Ai lagu tu. Bukan tak lagu. Ustaz tak ada lagu tu Ustaz. Lagu. Lagu ni tuan intonasi suara. Akak-akak buat pun jadi. Saya buat pun jadi. Jadi apa? Jadi lagu saya lah. Bukan jadi lagu yang betul tu. Tak betul. Laisa liwaqatiha kadhibatun khafidatun. Itu lah jadi lagu yang tak jadi. Jadi kita. Tapi bukan standard lagu yang betul. Saya boleh buat lagu yang contoh lagu yang tak jadi, insya-Allah saya boleh buat. Ustaz buat lagu bayati, insya-Allah saya boleh buat. Bayati yang tak jadi. Nanti kori-kori dalam ni ada. Jahanam ustaz tu baca bukan betul tu. Tu saya cakap contoh lagu yang tak jadi. Bukan jadi, tak jadi. Jadi kori-kori tuan-puan ada kori ni saya nampak ada kori ni. Itu contoh tak jadi, jangan maafkan saya. Saya dah cakap awal-awal. Jadi kalau dia lupa tuan-puan, dia takbir Allahu Akbar, tiba-tiba imam rokok, dia pun sedar Fatihah belum baca. Itu muafiq wajib baca Fatihah. Sebab dia sempat kadar baca Fatihah. Kadar baca Fatihah tuan-puan dinilai bila? Dinilai bar dia Allahu Akbar dengan rokok imam. Tempoh bar dia dengan imam rokok berapa masa? 1 minit. Kalau 1 minit sempat baca Fatihah. Betul tak? Sempat. Fatihah 7 ayat itu tak sampai 1 minit. Kita baca lebih kurang 40 saat aja. Tiba-tiba kita sempat dengan iman 1 minit. Bermakna dia muafiq wajib habiskan Fatihah. Walaupun imam rokok baca Fatihah, jangan rokok. Iman i'tidal, baca Fatihah, jangan rokok lagi. Iman sujud, baca Fatihah, siapkan, jangan. Ini dimaafkan 3 rukun yang panjang. Nanti kita akan bicara dalam topik yang khusus. Baik, itu kesimpulan untuk hari ini tuan-puan. Untuk hari ini, jadi contoh mendahului iman, setengah rukun makruh, 1 rukun haram, 2 rukun batal, setah. Sorry, bukan mendahului, lambat. Lambat. Mendahului pula, mendahului saya rasa tak payah sebut sebab jarang orang buat. Mendahului maknanya iman tak rokok, dia hantar rokok dah. Jarang orang buat tuan-puan. Dia marah aku tak iman. Aku tak iman ni aku geram. Punya lambat. Tak iman jenis lambat makruh tuan-puan. Lambat. Ada tak iman jenis lambat. Jenis lambat macam mana? Sujud lama. Iktidal bahaya tu. Iktidal lama. Rokok dia lama. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Wa bihamdihi. Satu kali tu. Baru 1, bayar kena 3. Subhana Rabbiyal Azim. Wa bihamdi. Bayarkan 3 tu empat. Junuh kita rokok. Nak kita jenis penyakit nak pitam. Nak pitam pun rokok lama ni. Kita ni. Ni orang kita, jenis orang kuat-kuat macam kita ni. Tak boleh rokok lama. Makruh tu imam macam tu. Dia tak boleh lama. Kalau dia jenis habit lama, tak boleh jadi imam. Kena jadi imam geng-geng hak sisi besar-besar tu. Hak jenis boleh rokok lama. Tak apa, tak makruh. Sebab memang makmur reda rokok lama. Makmur reda sujud lama. Yang tu boleh. Tapi panduan asas peraturan biasa, makruh imam baca lebih daripada 3. Makruh. Dia tak boleh lama. Dia kena fal yukhaffif. Nabi kata kalau kamu sembahyang di kalangan orang ramai, fal yukhaffif, hendaklah kamu sederhanakan perbuatan kamu dan bacaan kamu. Sederhanakan, surah pun sederhana, rokok pun sederhana, sujud pun sederhana. Maksud sederhana setakat 3 je. Jangan lebih. Tu. Jadi potong ni
jarang berlaku. Sebab itu potong iman tuan, dia lain perkiraan. Dia dua, sama dua. Tapi pengiraan dia lain. Pengiraan macam mana? Tak perlu komplit dua. Tak perlu. Masuk dua je, batal. Satu, haram. Dia potong iman, rokok. Iman duk baca Fatihah lagi. Ataupun iman duk baca surah, dia dah buat rokok. Iman, dia iktidak. Iman duk baca surah lagi, dia dah iktidak. Ada satu dah. Dia cepat daripada iman satu. Iman baca surah lagi, dia pun turun. So, tak perlu dari dia sampai ke tempat tuan. Gaya on the way je, dia turun. Lepas daripada hak rokok, batal. Dia lebih cepat daripada lambat. Percepat pengiraan. Ulama kata kenapa? Kerana perbuatan melalui iman ini, kata ulama, lebih keji, lebih huduh daripada lambat. Huduh sangat perangai. Itu ulama kata, bukan saya. Habis. Wallahu'alam. Sujud sawi. Topik baru. Dah habis lah. Ada soalan tuan? Kita nak masuk topik. Itu pun makruh. Makruh. Antara tempat-tempat makruh imam tuan, dia tidak menunaikan hak makmum. Ini jaga tuan. Makmum ada hak mesti imam tunai. Kadang-kadang makmum pun dia bukan tahu pun hak dia. Dia tak tuntut pun hak tu. Dia tak tahu nak tuntut apa. Tapi kita sebagai imam mesti tunaikan hak makmum. Antara hak makmum tuan, yang pertama, dia banyaklah. Yang pertama mesti iman atau sunat-sunat. Bukan wajib, sunat. Walaupun sunat-sunat kita tunaikan. Sunat iman memberi ruang masa kepada makmum untuk menyelesaikan Fatihah makmum. Macam mana? Sebab itulah sunat saqtah. Iman ni sunat dia berhenti beberapa tempat. Mana contoh dia? Sebelum dia membaca surah, waladhallin, jangan terus baca surah, makruh. Sunat saqtah, berhenti. Kadar mana? Kadar zon, jangan lama. Kadar zon dia dah habis dah. Habis dah Fatihah iman ni. Habis dah Fatihah makmum. Jangan lama, jangan duk nak layan hak baru masuk tu. Jangan tu sampai bila? Ni ada hak baru masuk, layan dulu. Habiskan dulu hak baru masuk tu Fatihah. Tak. Fatihah yang sekali dengan dia. Dia waladhallin, berhenti sekejap. Beberapa saat dia bagi ruang kepada makmum untuk menyelesaikan Fatihah dia. Habis. Lepas tu pula surah. Habis surah tu pun bagi ruang sekejap. Jangan terus sujud. Contoh apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan tunggu rokok. Bagi ruang beberapa saat. Bau Allahu akbar tu dipanggil tempat-tempat saqtah. Habis. Sikit lagi tumpang, kita ada masa berbaki 25 minit lagi. 20, betul. Kita, sebelum kitab yang kedua, kita baca juga kitab ini, kitab ni solat Jumaat. Sikit lagi saya nak baca intro sahaja hari ni, topik baru intro je tuan-tuan. Topik baru intro dua perenggan tahun. Sujud sahwi, qala al-musannif rahimahullahu taala. Dah habis dah tuan-tuan, kita dah beres berkaitan perkara batal hampir 9 plus dengan yang hari ni 2 atau 4 hari ni. Kita masuk topik baru, sujud sahwi. Ini antara topik yang sunat kita tahu. Sebab ada kalanya tak tahu itu bahaya. Melibatkan perkara batal juga. Iman sujud kita pun tak tahu, tak nak sujud. Sedangkan iman sujud sahwi itu peraturan dia wajib kita juga sujud. Baik. Makna sujud. Sujud sahwi. Apa dia sujud sahwi? Makna sujud itu maklum. Dia kata sujud tu dah tak perlu dijelaskan lagi kerana maklum, kerana sudah tahu. Dan makna sahwi tu, sahwi tu, dan makna sahwi tu lupa. Sahwi tu mantupan lupa. Biasa nasium juga biasa dia sama dengan nasium lah. Sahwiyum tu lupa. Nisbah lupa. Bukan sawi yang di pasar raya tu kan. Jauh tu, bukan sawi tu. Jauh beza tu. Kita pantang dengar sawi-sawi. Ni bukan sawi, sahwi. Dia hak-hak sahwi. Yang tu sawi. Ni sahwi. Lain tu.
Apabila ditambah ya, berbunyi sahwiyun. Sahwiyun. Payahlah nak baca sahwiyum. Baca sawi je lah. Tapi kita tahulah sawi itu sahwi. Maknanya lupa. Jadi maknanya sujud lupaan. Biasanya dia kata, ini yang kita nak untuk penutup hari ni. Biasanya orang sembahyang ni dia kata memang tak hendak meninggalkan rukun. Memang tak ada siapa pun nak tinggal rukun. Sebab starter dalam solat kan ada tiga. Kita nak tahulah nak sujud ni tertinggal apa dia. Nanti tertinggal rukun pun dia hantar sujud juga. Tinggal sunat hai'ah pun dia sujud juga. Sunat aba'ab je yang sujud. Itu dia nak cerita. Dia kata memanglah dia kata tidak hendak meninggalkan rukun. Orang solat ni dia tak nak tinggal rukun. Ataupun sunat aba'ab dengan sengaja. Memang orang tak nak tinggal tu sunat aba'ab dengan sengaja dia kata. Tetapi sebagai manusia terkadang ia terlupa. Bila sudah terlupa, kenalah ada penampalnya. Ini penggantinya. Mana yang boleh ditampal diganti? Iaitu satu je yang boleh diganti sujud sahwi. Dengan cara sujud sahwi, iaitu nama menurut kebiasaan. Yakni biasanya sujud sahwi itu kerana lupa. Biasanya dia kata kita sujud sahwi itu kerana lupa. Sebab-sebab, dia panggil sebab sujud sahwi ni, dia ada dua sebab. Sebab pertama biasanya sebab lupa. Tapi sebab kedua, sebab dia tinggal dengan sengaja pun sunat sujud sahwi. Sengaja dia tak nak baca doa kunut. Dia nak cepat. Maka sunat di belakang tu sujud sahwi. Bukan maknanya dia lupa baru sujud sahwi. Kebiasaan sahaja dia kata dengan sebab lupa. Tapi bukan sebab lupa je. Sengaja pun sunat sujud sahwi. Memang kini niat dah aku tak nak baca doa kunut. Nak cepat. Sunat sujud sahwi. Tak sujud, tak batal lah tuan-tuan ni cerita sunat ni. Nanti dia tanya pula, ustaz saya terlupa sujud sahwi, sah tak solat saya? Oh, tu pening lah. Sunat sujud sahwi, tak sujud, okey, tapi mencederakan pahala solat dia. Sebab apa? Dia meninggalkan status sunat aba'ah, 8 tu. Nanti kita akan ulang 8 tu. Tinggal salah satu daripada 8, cedera amalan semayang dia, cacat amalan semayang dia. Jadi cuma cacat. Nak cover yang cacat itu sunat sujud sahwi, dapat pahala. Pahala tu nak tampun yang cacat itu. Sujud sahwi untuk dapat pahala. Pahala nak buat apa? Pahala nak cover yang cacat, yang cedera, yang telinga tak ada, yang mata sebelah, yang tangan kudung sebelah. Rupa sembahyang dia tu, rupa sembahyang dia, maka dia cover pahala itu dengan sujud 2 kali. Tu biasanya dia kata sujud sawi itu kerana lupa. Tetapi ada juga sujud sawi tanpa lupa, yakni dengan sengaja. Perkara-perkara yang boleh berlaku kena tinggal itu 3 macam. Pertamanya apa? Rukum. Kita tinggal rukum, starter dia tidak sah. Tidak sah. Yang kedua, sunat aba'ah 8. Kalau tinggal sunat aba'ah 8 ini, inilah yang sunat sujud sawi. Yang ketiga, tinggal sunat hai'ah. Jangan sujud sawi. Sujud sawi batal. Kenapa? Tak sunat. Meninggalkan sunat hai'ah biarkan. Sebab dia tak mencederakan amalan sembahyang kita. Cuma tak cantik je. Jangan sujud sawi. Kalau sujud juga batal. Maka rukun itu, wallahu a'lam. Kita akan sambung ke atas. Maka rukun itu jika tertinggal. Ini intro, masih lagi intro. Yang topik perenggan seterusnya baru dia cerita ada 5 sebab sunat sujud sawi. Kita nak fokus topik ni tuan-tuan, sebab sunat sujud sawi. Apa? Sebab apa sunat sujud sawi? Kita dah tahu tinggal doa kunut je. Dia bukan tinggal doa kunut je. Tinggal tahiyat awal sunat sujud sawi. Tinggal doa kunut sunat sujud sawi. Pindah rukum sunat sujud sawi. InsyaAllah kita akan bicara 5 sebab sunat sujud sawi. Wallahu a'lam. Last kali tuan-tuan, kita yang kedua. Kita yang